Salam sejahtera. Satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Beautiful Flunara. Orang tu mengaji Al-Quran bertudung labuh sebelum ini. Malu-malu bila suruh menari. Netizen backup Marisa. Boleh dikatakan nama anak pelakon Ebi Abadi dan Norman Hakim iaitu Marisa masih menjadi bualan hangat di kalangan pengguna media sosial. Di Instagram, dilihat beberapa model, termasuk Marisa disuruh untuk menari ketika promosikan koleksi baju raya jenama tersebut. Namun begitu, hal yang mencuri perhatian apabila gadis berumur 19 tahun itu malu-malu hendak bergerak sewaktu rakan model yang lain menyuruhnya ikut gerakan tarian mereka. Marisa yang tak mahu melakukan tarian tersebut hanya mampu gelak dan menyatakan dirinya tidak akan menari. Dalam pada masa yang sama, ramai juga yang tidak melepaskan peluang memerlih gadis terbabit yang menyatakan dirinya malu untuk menari tetapi tidak malu untuk sondol suami wanita lain. Sekadar info, nama Marisa mula hangat di media sosial apabila kantoi dirinya didakwa sudah berkahwin dengan teman lelaki bernama Aslam yang juga merupakan suami orangnya itu Miss Ia di Thailand.